Oke, ini kamar kita yang di Zurich. Kita udah mau check out. Ini begini perampakannya. Koper kita udah siap-siap. Kita mau breakfast habis ini. Konsep kamarnya agak aneh. Wastafelnya itu pintu masuk. Ya kan? Dia klosetnya ruangan tersendiri. Oke. Seperti biasa Eropa, nggak ada jet spray. Ini nih yang unik. Dia shower, shower ruangan showernya kayak gini nih. Oke, disediain sabun, sampo sama conditioner. Nih kalau ditutup jadi begini. Oke, lalu ini ada kursi, meja. Ini tata letaknya kita rubah karena kemarin susah mau buka koper. Soalnya kita ada extra bed. Pemandangannya tuh. Oke, hotel kita yang di Zurich ini sebelahan sama airport. Tuh, lihat tuh. Ini view-nya. Ini penampakan luarnya. Radisson Zurich, Zurich Airport. Sebelahan sama McDonald's. Jadi nggak susah nyari makan. Cuacanya jelek hari ini, mendung gerimis, payah. Di sini juga ada charging station. Lumayan bisa untuk 4 mobil. Nah, up to 150 kW. Wah, berarti kencang ini. Oke, sampai di Colmar. Little Venice-nya France. Dari tempat pemberhentian bis, kita masih harus jalan kurang lebih ya 10 menit deh kalau jalannya cepat. Ini kotanya.
Ya, ini dia Little Venice-nya. Komar. Naik gondola. Cuman ini sungai. Terasa balik ke Strasbourg. Halo. The boat is shaking. Hati-hati, jauh. Aduh, bentok. Jauh. Ya. Gila, ini ayam bengkak nih. Liberty. Kalau kita misalnya ke New York, kita naik kapal. Liberty ini, nyasar betul. Ini. Betul, harus naik kapal. Masuk ke dalam. Oke lah, udah. Gratis. Oh, gratis. Lewat sini. Kinder and Gun. Cara ke toilet. Nah iya, cara toilet di Eropa. Masuk, bayar, dapat tiket.
ambil kembalian. Ini tiket kembalian. Oke, kita masuk. Oke, itu di seberang pom bensin Shell. Ini juga yang ini di sisi kita, ini Shell. Kita lagi tadi habis ke toilet, terus beli kopi. Sekarang balik ke bus. Hujan di sini. Cek. Jadi nanti biasanya kan di serve satu-satu ya. Kayak biasanya kalau lokal di serve satu-satu. Frankfurt. Oh, enggak di serve satu-satu. Jadi main course, appetizer, dessert. Lalu cek kedudukan. Woi, mantap. Senior.